kita, Neng. Iya. Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke! Wah, keren ini Ceiko. Orang paling kaya Seciraos bilang Tatang Pak Tatang SEM. Ya sudah, Pak Tatang SEME mau ke musholah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Febri piye? Febri ada di kamarnya, Jun. Alah, kasihan Febri. Iya, gue juga dengar. Ellen, terus lu tadi ngapain ke rumah Pak Akum? Lo udah ke sana? Ngapain? Ya ini apa? Berbela sungkawa, ya. Oh ya. Kita tetap minta ruang sama Pak Ustadz. Kita sampaikan apa-apa yang kita temukan di Ciraos. Terutama tentang budaya berangkat Ciraos. Betul banget omongan lo. Gue serius. KKN kita ini sebentar lagi selesai. Gagal deketin Febri dong. Apaan sih ah? Yang gue lihat adalah kosongnya lapangan kerja buat para laki-laki Ciraos. Tapi setelah gue ikut Kang Pedro selama beberapa hari, ternyata di Ciraos ini banyak juga lapangan pekerjaan. Contohnya, Kang Pedro jual sirup, Kang Ucuy jual cilok, terus ada Pak Casmat jual rujak, sama Mang Afif jual sayur. Ternyata banyak. Pertanyaannya kenapa banyak perempuan Ciraos yang tetap harus berangkat? Padahal kan para laki-laki juga bisa bekerja. Itu maksud gua. Karena mereka pengen hidup lebih baik dari sekarang. Ya semua juga pengennya seperti itu. Iya, emang semua manusia begitu. Gak mau ada yang terpuruk terus. Pasti mereka akan tetap bangkit dan meraih apa-apa yang lebih baik. Dari kacamata akademi gue sih, masyarakat di Ciraos luar biasa banget. Mereka bisa menolong tanpa perlu diminta dan tanpa perlu diajak. Sistem kekeluargaan di sini sangat besar. Dan ini yang gue anggap salah satu bentuk kekuatan tersendiri Ciraos. Kalau dari yang aku lihat nih, dari gaya kepemimpinannya Pak Ustadz, waktu kemarin tuh sidang Mahkamah Ciraos, aku bisa simpulkan bahwa walaupun Pak Ustadz ini seorang pemimpin, tapi Pak Ustadz tuh nggak akan ngambil keputusan sendiri dalam hal-hal yang besar. Berarti para perempuan di Ciraos berangkat juga bukan karena keputusan Pak Ustadz. Ini tuh seperti sebuah konsensus di mana budaya berangkat Ciraos ini menjadi dasar perekonomian di Ciraos. Terus kebanyakan yang terjadi pada suami yang menerima transferan dari istrinya, contohnya kayak Pak Jajang, emang bisa manage uang, tapi tidak terkoordinir gitu. Jan, wajar kalau kamu menyalahkan Lilis. Karena itu timbul dari alam bawah sadar kamu yang sebenarnya. Kalau kamu kaget ketika Lilis muncul. Karena Lilis tidak pernah mengabarkan keadaannya selamanya. Tapi untuk sekarang, kamu jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena ini sudah takdir Allah. Ada tiga hal yang tidak bisa diutak-atik manusia dan menjadi hak mutlak Allah. Ajal, jodoh, dan rezeki. Berbeda ajal dan jodoh. Karena siapapun
termasuk setan dan iblis tidak bisa mencampurinya. Tapi dalam hal rezeki, setan dan iblis bisa masuk. Contoh mudahnya, ketika seseorang mendapatkan kesulitan, dia akan mudah dibujuk oleh setan dan iblis untuk mendapatkan uang dengan mudah. Ya jadi pencuri lah, perampok lah, dan sebagainya. Juga dengan orang yang berkelimpahan uang, menjadi semakin tamak. Pada akhirnya, korupsi. Tapi ajal dan jodoh tidak ada yang bisa mencampurinya. Sabar, sabar. Temui Lilis. Jangan menyalahkan dia. Assalamualaikum. Ada beberapa faktor kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan yang dilihat dari pendapatan. Lalu, karena kualitas sumber daya manusia. Lalu, karena kehilangan kemampuan. Dan yang terakhir, dari konsep partisipatori dari orang miskin. Partisipatori maksud lo? Mungkin kalau dari kacamata Irlan, partisipatori adalah sebuah proses bersosialisasi yang memfokuskan pada kebiasaan, adat, istiadat, nilai, dan norma tanpa melakukan paksaan. Iya, itu maksud gue. Karena ini udah jadi budaya turun-temurun, jadi kecenderungan para suami yang istrinya berangkat mengikuti apa yang dilakukan oleh para suami yang istrinya telah duluan berangkat. Semacam repetisi hanya berbeda waktu aja. Jadi konklusi lo itu yang terjadi di Charles? Saat ini begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Febri. Tidur. Kecapean nangis. Anak kita, Neng. Iya.